Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai hai hai. Nampak dah ke? Dah nampak ke siapa yang bersama dengan Ika hari ini di kedai Mas Hajah Halijah. Nampak ke? Okey, Ika dah nampak dah ada mata-mata yang bersama dengan Ika. Hai hai hai. Anda bersama dengan Ika dari cawangan Sungai Petani, kedai Mas Hajah Halijah yang pastinya. Okey, nampak ke? Clear ke? Ika tengah check kat sini. Alright, Ika tengah check. Okey je. Okey, siapa yang dah menonton, anda semua bersama dengan Ika. Guys, you all boleh dulu komen di bawah supaya Ika nampak kewujudan you all dan kehadiran you all bersama dengan kita semua. Alright, Ika dah nampak dah, mata banyak dah. Tapi komen Ika tak naik lagi. Dah jumpa dah. Komen yang pertama, Salfara Salam lewat ke? Oh gitu dia tanyakan. Minta maaf yang sedang menunggu. Anda bersama dengan Ika hari ini. Tak tahulah kot kalau pagi tadi you all tengok dia post gambar orang lain, tiba-tiba kena gambar besar lah kan. Pagi tadi dia, kita akan post setiap pagi yang mengatakan yang dengan siapa you all akan live. Tapi tiba-tiba keluar orang lain pula hari ni. Itu yang pasti anda semua hari ini bersama dengan Ika. Saya Ika. Gitu. Alright, so kita ada Faridah Rahaipi, selamat tengah hari. Terima kasih Chef. Waalaikumsalam Zaliha Ilyas. Okay, Rosita Hassan pun kata hai Ika. Hai Kak Rosita. Jauh sikit lah kan, jauh sikit daripada kamera. Okay. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini 13 Januari, hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan 2.0. Okey. Ini hari pertama. Macam mana hari anda semua? Macam mana dengan hari anda semua yang berada di PKP yang PKP punya? Yang mana di negeri-negeri yang di PKP, yang tersenarai dalam PKP, dan macam mana dengan hari anda yang berada dalam PKPB? Dan macam mana juga hari anda yang berada di dalam PKPP? So you all boleh komen, you all duduk dekat dalam negeri yang mana satu, PKP ke, PKPB ke, ataupun PKPP. Kalau macam saya Ika hari ini di Sungai Petani, kita dah mulakan PKPB lah. Tapi sebelum ni pun kita memang PKPB dah. Sebelum ni. Okay, so kita masih teruskan PKPB. So dia lebih kepada macam mana apa nak kata, norma baharu. Benda ni memang dah ada daripada tahun lepas dah kan. Jadi macam mana, kongsikan yang memang PKP di negeri-negeri PKP di Selangor, di Putrajaya, di Johor, dan juga mana, Melaka, KL, kan. Hai, siapa lagi ada ni? Kata tak sempat nak baca. Awak nak apa? Tak ada apa lah, aku ambil semua. Okey, nak ambil sikit je. Okey, siapa ni lagi? Zaliha Ilyas, waalaikumsalam. Rosita Hassan kata, hai Ika. Hai Kak Rosita. Jangan tolak sikit. Dia Rauf kata, hai, ramai tak hari ni? Okey, jangan risau siapa yang nak datang ke kedai Mas Hajah Halijah. Make sure you all, kita kena, orang kata apa, jaga jarak lah yang paling penting. Dan kita ada limit orang yang masuk ke dalam kedai. So, siapa yang rasa macam lambat sikit untuk diserve, Ika mohon jari 10 jari, minta maaf. Sebab ini semua memang tak boleh. Kita memang tak boleh. Apa yang 10 tu? Kita memang tak boleh. Ini adalah orang kata, alah macam kita pergi masjid pun kalau lambat, kalau dah penuh masjid tak boleh kan nak sembahyang Jumaat kan. Sama jugalah kalau dah penuh orang kat dalam, tunggulah sayang. Tunggu kejap. Kan. InsyaAllah kita akan bagi yang terbaik kepada anda semua. Sampai-sampai tu habak-habak, siap-siap. You all nak apa? Nak repair ke? You all nak tukar barang ke? Tiba-tiba takut buka apa tau. Sampai je turn yang you all, tiba-tiba barang yang you all nak tu tak ada. Contohlah nak. Ni contoh dia. Jadi kita akan rasa lebih kekesalan itu. Kami yang akan rasa lebih kesal sebab tak dapat nak bagi apa yang anda nak. Sebab kami di sini, di kedai Mas Hajah Halijah, memang kami ingin membantu anda semua. Itu sahaja. Tiada lainnya. Okey? Hai Mariam Abdullah. Hai Ira. Waalaikumsalam Ira. Kita ada Intan Syafiz Abdullah. Nurlia Yusuf kata hai.
Okey, Waalaikumsalam Kak Faiza Hassan. Dan Syedah, terima kasih Kak Nurvania Siti. Waalaikumsalam Puan Mastia Dahman. Hai Nurfazlin, hai Atina Madaud, hai Alisha Adam. Berapa orang dah sudah menonton Ika? Terima kasih anda semua kerana terus bersama dengan Kedai Emas Haji Halijah. Okey, di waktu-waktu yang orang kata getir ini, dan kami akan sentiasa menghiburkan anda, terutamanya Ika lah kan. You all nak dengar lawak apa? PKPB Perak. Betul tu, Zaliha Ilyas. Siapa lagi? Mastiah Rahman, PKPB. Kami PKPB, Alhamdulillah, di kawasan yang PKPB Perlis, North Africa. Kita masih mampu, itu pemulihan kan, kita mampu untuk buat lebih lagi lah daripada kawasan-kawasan PKP dan PKPB. Jadi kita kekalkan kita punya apa orang kata yang dijangkiti tu kan, kita kekal, kita jangan bagi tinggi lah. Tahniah PKPB Perlis tu, terima kasih. You all kena bolehlah datang ke Kedai Mahal Jalijah. Senang cerita dia kan. Kedai Mahal Jalijah buka sebab kami berada di Perlis dan juga di Kedah. Jadi dua-dua kawasan ni PKPB dan juga PKPP. So tak ada masalah kami buka. Kat belakang pun memang kalau Ika tunjuk di sebalik ini, kita terhad 10 orang sahaja dan setiap kumpulan yang masuk hanya 2 orang dibenarkan. Okey, kita terhad sebegitulah. 2 orang dalam satu kumpulan. Tak kisahlah you all nak main dengan kawan ke, tak kisah you all nak main dengan pasangan ke, nak main dengan anak ke, terpulang. Yang penting dalam satu kumpulan kita terhad 2 orang sahaja dan maksimum 10 orang di dalam kedai. Dan jangan risau untuk mereka yang menunggu, kita ada kerusi di luar dan juga you all boleh minta kalau nak cakap je kan. Cakap je nak air ke, nak apa ke, makanan mungkin tak ada. Tapi kalau you ada harga nak tunggu kat luar, keluar kita ada kipas, ada bumbung lagi sayang. Kan? So jangan risau, jangan segan, minta je kata dah harga lah, nak air lah. Tak ada masalah, kita ada untuk anda semua, okey? So tak lama lah, tak lama. Boleh bersabar, bertenang dan juga kita faham masing-masing, okey? PKPP kat Pening saya, tu dia Rohani Osman. Di Pening kita tahu kan memang agak tinggi sikit. So jaga sangat kan, jaga duduk rumah elok-elok kan. Okey. PKPP Langkawi Kedah. Yanti Os. Assalamualaikum, salam Faizah Ahmad. Siapa lagi ni? Assalamualaikum. Hai Suliza, PKPP Pening. PKP Pening. PKP Pening. Betul tu. Selamat tengah hari dan salam menjemput rezeki adikku Ika sayang. Salam buat bos dan semua staff SP. Semoga diberi kesihatan yang baik. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Semoga doa yang baik-baik dipulangkan kepada Kak Nurvania Siti. Dan semua yang sedang menonton, semoga kita sentiasa sihat, dielakkan daripada sebarang penyakit, terutamanya COVID-19. Okey? Tak, ini semua sakit ni apa nama, gatal tekak sebab cakap tau. You all jangan fikir aku bukan. Harga emas berapa segram? Dah tanya dah. Sat kata tekak pula dah. Waalaikum PKPB, emas tetap bersinar. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni naik ke tak turun? Kak Nur Fatimah tanya. Hari ni naik sikit sayang. Hari ni naik sikit emas. Okey Nur. 1 gram berapa? Okey, sekarang kita ada promosi. Nanti Ika akan bagi tahu apa promosi kita. Yang penting sekarang Ika ada satu talam untuk ditunjukkan kepada anda semua. Berapa saiz panjang rantai tu sis? Okey, yang rantai leher Ika pakai ini dalam panjang berapa ni? Kan ni? 72. Dah 72 cm, okey? 72. Ika pakai yang 50 gram. Kat tangan Ika ada 99 gram. Kita ada 40 gram. Ika bagi tahu yang ready stock, okey? Salam tengah hari. Waalaikumsalam. Zuria Zoom. Hai Madia Dia. Salam Sis Chomel. Dan share. Hai Sis Chomel. Terima kasih Arisha Liana. Terima kasih. Kami PKP. Amira Anwar dari mana tu PKP? Duduk rumah elok-elok ya sayang-sayang. Duduk rumah sama.
sambil melihat apa yang Ika nak jamukan dekat you all. Dan selain daripada itu, untuk anda semua, untuk anda semua, kita masih meneruskan di mana kita masih ada tabungan emas bersama Kedai Emas Haji Khalijah, yang mana dalam masa 6 bulan you all boleh menabung dengan kami, dan nanti dalam selepas 6 bulan itu you all akan mendapat hasilnya. Mestilah emas lah kan? Kan? Alright, Pandora ada tak? Pandora dah restock guys. Kita jangan sedih-sedih lagi. Kita ada Pandora untuk ditunjukkan kepada anda. Bagi Ika baca habis komen dulu. Banyak ni guys, banyak. Memang Ika ambil semua untuk tunjukkan. You all boleh log ataupun kita boleh post, tak ada masalah. Jangan sedih-sedih. Yang mana dua pening kata, tak boleh nak pergilah Kedai Emas Haji Khalijah. Nak pergi macam mana kami PKP. Janganlah sedih-sedih. Post masih jalan seperti biasa. Okay? Post tak ada masalah langsung. Saya nak pergi minggu depan. Boleh Ida Nurhamizawati? Boleh. Waalaikumsalam. Kalau nak petri cincin boleh tak? Boleh. Sebarang repair. Boleh. Dan kebiasaannya kita akan tinggal dalam 1 ke 2 hari. Mungkin 3 hari, bergantung kepada situasi benda tu lah. Susah ke, sukar ke, senang ke. Okey, harga-harga kita tak akan inform hari ni. Kita tak akan inform dalam live ni. You all kena WhatsApp terus admin. Admin, tolong pin set dekat bawah nombor. Saya kat JB PKP. Ya ke lah? Tak apa, jaga kesihatan. Duduk rumah elok-elok, okey? Cantik rantai di leher. Ya, betul. Rantai ini memang sangat cantik. Panjang 72 cm. Berat 50 gram. Rantai tangan Pandora ada tak, sis? Ada. Ika baru tunjuk tadi. Bagi kami baca, Zat. Waalaikumsalam. Hai, nak tanya kalau nak perbesar cincin. Boleh. Tak ada masalah. Alright. Macam mana nak jual tabungan itu? Macam mana nak menabung tu? Okey, Kak Linda Lin dan juga Rozaida Magno tanya. Okey, untuk pakej tabungan emas bersama Kedai Emas Haji Khalijah, kita memang dah lama dah kita start daripada PKP yang mula dulu. Daripada bulan 3 kita dah start kan. Dan ramai sangat yang dah membuahkan hasil. Macam mana kita buat? Kita dalam masa 6 bulan, you all menabung bersama kami. Amount dalam ada 3 kategori. RM200 sebulan ataupun RM500 sebulan ataupun RM1,000 sebulan. Okey, dia boleh bergantung kepada you all punya budget. Kalau you all rasa nak ambil yang saya nak menabung, saya nak berabung RM400, kalau RM500 banyak sangat. Ambil sahaja package yang RM200 sebulan itu sebanyak 2 package, okey? Ambil sahaja sebanyak 2 package, kemudian nanti anda akan, kita akan ni lah. So sebulan RM400, kalau cukup 6 bulan tengok ada berapa. Amount yang sama, amount yang tetap. Dan kemudian bila ambil barang, contoh you all masuk yang RM500 sebulan, so dalam masa 6 bulan ada RM3,000 dekat kami kan. So kita akan ambil amount yang barang yang lebih kurang dalam harga itu. Okay, contoh kalau RM3,000, anggaran dia mungkin dalam 10 gram. Tapi kalau you all nak yang 15 gram, boleh tambah duit. Yang mana kita tak lock harga lah untuk lebihan barang tu. Okay, kalau ikutkan yang kita lock sekarang berapa VP? RM265. Kita lock kalau hari ini pada 16 hari bulan 1, untuk kita ambil barang masa 16 hari bulan 6, kita lock harga 265 1 gram. Okey. Itu kita lock untuk yang menabung sahaja. Maksudnya kalau you all menabung 500 sebulan, kita lock untuk 3,000 sahaja. Kalau you all ambil lebih, you all ambil 10,000, lebihan yang lagi lebih tu, berat yang lebih tu, kita tak lock harga dia. Okey, faham tak sayang? So you all boleh WhatsApp. Kita punya yang best ni tentang tabungan ni sebab kita lock harga. Lawyer set hat cuci mata boleh clear. Letaklah li WhatsApp. Okey, li WhatsApp biasa kita ni tak boleh. Dia tak bagi tulis. So kita letak macam tu nah. Salam PKP 2.0 Azusa, rantai leher lipat bajet RM1,500 ada tak? Ada, okey. Settle dah eh, Ika baca semua. Okey, Ika akan start hari ini dengan rantai dululah. Sebab you all kata rantai Ika cantik, so Ika akan start dengan rantai leher dahulu. So panjang semua rantai leher lipan padat yang ada di tangan Ika ini, semua sekali ini adalah panjang yang sama, 72
60cm. 72, satu ni pendek. Yang ini kalau rasa 60cm. Yang 40 gram ni 60cm. Hani? Hani sama. Yang ikat pasal 50. Yang ikat pasal 50, 40cm ni, 40 gram ni 60cm. Okey, ya, lepas tu kita ikat pasal ni panjang 72, 50 gram. Lepas tu kita ada yang 70 gram dan juga 80 gram ni semua vital padat. Okey, pos rawat ada tak dan pos pakai apa? Boleh WhatsApp admin, okey? Boleh WhatsApp admin. Boleh WhatsApp admin. Pos Sabah Sarawak kita ada, ada. Jangan risau. WhatsApp admin sahaja nah. Waalaikumsalam Akmal Azizan. Lipan padat saiz 18 ada tak? Ika kena check dulu. Lipan padat ika tak pasti. Okey. Lepas tu kita ada juga 99.86 gram. Yang ni 99 ni paling berat lah yang kita ada di kedai Masajah Halijah. Okey, kalau berminat dengan rantai leher pintal padat, boleh screenshot dan WhatsApp admin sekarang. Kalau nak terus WhatsApp Ika, minta je dekat admin. Admin, nak nombor Ika boleh. Cakap je macam tu. Nanti dia akan bagi kontak nombor Ika. You all boleh terus kontak dengan Ika. Alright. 1, 2, 3. Screenshot sekarang. Alright. Settle untuk rantai leher pintal padat. Kita ada juga. Bermakna letak batas. Bagi dia pun. Kita ada juga rantai leher saw padat. Yang ni ha, berapa RM tu? RM tu bergantung jugalah sebab ni semua berat-berat lah kan. Biasa sekarang kalau 35 gram dalam 10,000. Okey, kalau dalam 70 gram 20,000, 1,000 pula 10,000. So kalau 70 gram dalam 20,000 ni anggaran kasar lah. Okey, dia macam tu. Kalau lebih senang you all boleh tekan je calculator. So yang paling ringan tadi pun 40 dah belas-belas ribu nah. Bagi nombor Ika. Zainal rau. Hama tanya. Tak apa, minta je dekat tu. Minta je dekat admin. Ataupun you all pergi je WhatsApp dekat ni. Dekat messenger sayang. Dekat messenger WhatsApp je nah. Alright. Tinggalkan nombor dekat messenger. Jangan tinggalkan di komen di bawah. Okey, Ika ada juga rantai leher padat. Yang ini apa nama dia? Saw padat. Ni saw padat. Sat-sat kutip ni mana tak tahu. Okey, ni rantai leher saw padat. Kita ada banyak rantai leher saw padat ni. Kita ada starting daripada berat berapa ni? 12 tak silap Ika ada kot dekat sana. So yang kita ada dekat sini kita ada 17. Yang ini 17 gram. Yang ini 17 gram. Boleh screenshot dan WhatsApp kalau berminat. 1, 2, 3, 17 gram. Nampak tak dia punya finishing dia tu? Tak nampak eh. Tu. Dia macam tu corak dia. Nampak? Ni 17 gram. 1, 2, 3. Nampak? Okey. Lepas tu kita ada 19 gram. Yang ini 19 gram. Yang ini 19 gram. Okey. Yang ini 19 gram. Okey. Yang ini 19 gram. 19 gram. Nampak tak? 1, 2, 3. Screenshot sekarang. Okey. Lepas tu kita ada yang 18 gram juga. Ni kita ada yang 18 gram. Ini yang 18 gram. Okey, screenshot sekarang. 1, 2, 3. Dan kita ada juga yang 22 gram. Ni 22 gram. Okey, ni 22 gram. Ni 22 gram. 1, 2, 3. Dah ke? Okey. Lepas tu kita ada 37 gram. Ada dua jenis. Ada dua utas. Yang ini 37 gram. Ni 37 gram. Corak sama ke tak? Ni corak yang ni. Nampak tak? Yang ni. Boleh screenshot. 1, 2, 3. Ni semua panjang 60cm. Berapa harga 17 gram tu? Walau tak ada calculator lah sayang kat sini. You all WhatsApp lah sayang. You all WhatsApp. Dan kita ada yang paling berat untuk yang ini 39 gram. Nampak tak yang 39 gram ni? 1, 2, 3. Okey, semua yang ini panjang 60cm.
60 cm. Barak, oh tu yang aku tu maksud bola tu lah. Nah, maksud ah, ya, bukan maksud yang tu. Nah, Zat, kan tak tahu. Ha, udah tu lah saya lambat. Alright. Mana ke Farah? Anggaran dalam berapa RM? Okey, yang dalam dia dalam 17 tadi lebih kurang 4. Mana tadi you all tanya-tanya berapa tadi? Yang tadi 17 ke 15 gram tu lebih kurang 4,000. Kalau 17 lebih kurang 5 lah. Nah, ni anggaran sahaja. Okey? You all boleh terus WhatsApp admin. Okey, tak apa. You all tekan je admin Munira tu. Admin Munira 010-921-2499. Hari ni Ika akan balas untuk you all. Ika akan balas hari ni sahaja. Okey? Jangan risau. Teruskan, terus WhatsApp sahaja. Kalau rasa macam susah nak WhatsApp, nak salin balik nombor 010-921-2499. Kan? Kalau susah rasa, ni je. Apa nama... tinggalkan nombor DPM. DPM, okey? Tinggalkan nombor DPM kami. Lepas tu nanti Ika akan... inilah, tinggalkan nombor kasih tu. Nanti dia akan ni terus... terus pergi ke nombor yang kami akan ambil nanti. Macam tu lah. Susah lah nak cakap dengan you all ni. Okey. Nah, so Farah. Mana ke Farah ni? Hilang dah. Nah, ni forward. Salam tengah hari, selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Okey, kita ada juga rantai leher bola-bola. Yang ini kan rasa kalau susah nak masuk macam ni. Maksudnya ke, yang ini 60. Ini 60. Yang ini hani senang nak masuk. Ini 72 kan betul? Kita tahu pula diri kita. Yang ini 72 dah. Power dah. Okey. Yang ini senang. Kan betul Ika cakap dia pendek sikit yang tu. Ni 60, ni 72. Okey, jenis bola-bola ni pula. Jenis bola-bola ini, dia ada yang bola sama besar semua daripada atas sampai ke bawah. Sama je besarnya, ya. Lepas tu, dan ada juga yang mana yang bawah dia besar. Okey, yang bawah dia besar ni berat dia 39 gram. Anggaran dalam 11 mungkin. Anggaran sahaja nak anggaran. Ika tak ada kalkulator, Ika tak kira. So kalau berminat boleh screenshot sekarang. 1, 2, 3. Alright, lepas tu yang ini yang sama besar daripada atas sampai bawah, yang ini 30 gram. Yang ini kemungkinan dalam 9,000 macam tu. Pun boleh screenshot juga. 1, 2, 3. Loket sahaja berapa Ika? Loket sahaja kan? Mana depo Ika? Mana depo Ika? Hilang. Okey. Loket sahaja ni 10 gram. Anggaran RM3,000. Okey? RM3,000. Loket sahaja. Rantai leher coklat love bajet-bajet ada tak? Ika kasi kambing tadi. Ada. Ada. Set. Ika ambil set. Kan? Ni. Siapa punya? Okey. Kita start rantai leher coklat. Ni 5 gram dalam 1,000 lebih lah. Dia ada yang jenis macam ni. Nampak tak? Guys, you nampak tak? Okey. Boleh screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nampak ke? Nampak? Okey, 1, 2, 3. Okey, lepas tu kita ada juga coklat yang jenis ni. Cepat tau kena cepat? Kena pandai. Kena cepat screenshot. Jangan lambat-lambat. Sat dah. Coklat ni dia jadi guni lah. Kalau dia duduk kawan-kawan dia. Dia pun bukan boleh kawan sangat. Dia jadi guni. Dia jadi sangat. Aku je semalam. Udah. Dengan ayam bakar. Udah sampai. Yang ini coklat jenis bawah macam ni. Kira-kira lah kesian kawan-kawan nak tengok. Boleh kawan-kawan buat bajet. Loh sayang. Nah mana? Main calculator Zal sayang. Kadang kena marah dah. Orang duduk kat dalam MCO. Bukan boleh dia pun. Dia nak kena harga sekali. Okey, yang ini 5.97. 5.97 ni semua bajet bawah 2,000. Okey.
Hanim semua bajet bawah RM2,000. You all tengok dulu screenshot dulu. 1, 2, 3 cincin tak ada hari ni noh. Cincin sebab Ika tak muat. Ah, cuma Ika nak tunjuk nanti kita ada cincin KLCC ada 3 layer, 5 layer, 7 layer dan 9 layer yang dah masuk. Okey. Tunggu stay tune tunggu sat nak habis choker ni kita tunjuk cincin lah. Kita ada juga yang jenis macam ni. Ini 9 gram. Ah, yang ini 9 gram. 9 gram di mana? Harga dia lebih kurang dalam RM2,000 ke RM3,000. Okey? RM2,000 ke RM3,000. Boleh screenshot sekarang. Hazika Ramli. Waalaikumsalam. Hai Sisika. Hai Ika. Alhamdulillah sehat. Cuma tak ada suara guys. Ini tak ada suara tau. Bukan sakit tekak ke apa. Ini tak ada suara. Okey? Ada banyak sangat menjerit. Habislah suara tu. Okey. Yang ini sama macam yang ni. Nampak tak? Ini yang Ika tunjuk ni. Dia sama macam yang ni. Sama. Cuma dia ada warna putih. Guys, nampak dah guys? Ini ada warna putih pun anggaran lebih kurang dalam bawah RM2,000. Okey. 1, 2, 3. Settle yang ini. Settle, okey? Settle choker. Mari Ika tunjuk yang jenis. Jenis, okey. Ini T3 layer. Banyak lagi tau. Tapi yang ini yang Ika tunjuk sahaja. Banyak. Yang ini memang banyak kali ni. You all jangan risau. Jangan gelabah-gelabah. Yang ini memang banyak. So, kita ada 3, 5. Udang 2. 3, 5, 2, 4, 6, 7. 7 dan 9. Okay, nampak tak? Inilah orang kata panggil cincin KLCC tu. Kita ada 3 layer. Lepas tu kita ada 5 layer. Kita ada 7 dan 9. Kalau 3 layer ni dalam 1 gram bawah 2 gram lah. Kalau yang 5 layer ni dalam 2 ke 3 gram. Kalau yang 7 layer ni dalam 4 gram. Dan kalau dalam 9 layer ini dalam 4 gram lebih juga. Dekat 5 lah. Okey, kalau berminat dengan cincin KLCC, kena cepat screenshot sekarang. Dan terus WhatsApp sahaja admin Munirah itu. Dan untuk pembelian online ke apa kan. Terus bertanya, saiz saya ada tak? Terus buat payment, terus ambil. Sebab cincin KLCC ni, walaupun sebalang kita ambil ke, berdoyan-doyan ke, still tak cukup. Cantik rantai tu sis Ika. Kalau pergi kedai rantai tu sentiasa ready stock. Tak sis. Okey, kalau rantai tak leher ni, tak sentiasa ready stock. Tak sentiasa ready stock. Yang ini memang kita baru lepas restock. Okey, bila kita restock, dia adalah. Tapi dia memang berat. Kalau pintal yang kali ni dia datang dalam 40 ke 90 gram. KLCC full gold mana? Tak ada KLCC full gold. Tak ada. Cuma kita boleh buang gold dia ni. Okey. Apa nama rantai tu? Tak berapa dengar sangat. Rantai leher pintal padat. Okey, rantai leher pintal padat. Alright, settle. Settle dah pasal KLCC ni. Lepas tu, tadi kan Ika tunjuk rantai leher yang bola-bola tu kan? Saiz 12-13 ada. 1 gram berapa ke hari ni? Boleh WhatsApp. Saiz cincin sis. Saiz belabok. Ini yang contoh. Ni contoh. Tapi semua saiz dia lebih kurang dalam 9 ke 21 macam tu. Ada yang ada saiz, ada yang tak ada saiz. Macam 17, saiz 17 tu ada 4. Tiba-tiba tak ada saiz 18. So 19 ada 2. Macam tu. Rantai tu cantik. Berapa RM? Berapa gram? Rantai leher yang Ika pakai ni 50 gram. Ika tak pastilah 50 poin berapa. Nak kena pusing pula kan. 50 gram. Yang ini anggaran dia lebih kurang dalam 12,400. Macam tu. 12,400 anggaran dia. 12,000 ke 13,000 lah. Nanti kita kira macam mana ya. Anggaran dalam 12,000. Boleh screenshot. Terus yang Ika pakai ni tanya. Rantai leher pintal padat ada berapa gram lagi. So yang ada sekarang ni 40, 50, 60, 70. 60 tak ada. 40, 50, 70, 80, 99. Okay. Nak tengok rantai kaki Mishi boleh ada dekat kaki Ika. Saya nanti Ika tunjuk. Apa nama rantai leher pintar padat tu harga berapa sis tadi? Dalam 12 kalau yang Ika pakai ni lah. 12 lebih cincin KLCC saya 18. Guys, KLCC punya cincin you all kena cepat terus WhatsApp. Sebab kalau dekat sini Ika tak sempat nak komen, nak tengok you all punya nama. Tak banyak, cincin ada banyak.
Okay? Tak sempat nak tengok komen nama, terus buat payment. Sebab walaupun you all beritahu saya nak log, nak, nanti lepas ni nak saya nak buat payment. Oh, minta maaf. Log without payment, kita tak log. Okay? Rantai leher lipan padu. Tak nak. Dah habis tunjuk ke? Mana ada lagi tak habis? Tak payah dah tunjuk dah ni. Ni awak tegang lah tau. Rantai leher lipan padu 11 gram. Lipan, kalau lipan padu tak ada. Tapi kalau jenis sawo, yang jenis-jenis yang apa nama? Sawo putera, puteri, cikibun, pulau dakak. Apa? Pulau dakak pula dah. Mata kucing, mata pahat, apa segala macam nenek tu. Ha, yang inilah tadi kata tunjuk dah. Nah? Alright. Lepas tu apa lagi? Rantai tu berapa harga? Dalam 12 lebih. Ha, buah ni buah baru guys. Dia buah macam topi tak topi. Macam tu. Dia jenis baru. Kalau Atroman tu dia adalah sumber kuasa. Macam gitulah kan. Nak tahu rantai leher yang biji-biji tadi tu? Bukan yang... Oh, ya ke? Rantai leher biji-biji. Inilah rantai leher biji-biji. Okey, ni rantai leher biji-biji tadi. Ada yang kecil semua maksudnya. Okey, kita ada Farah. Farah. Kita ada yang kecil semua dan juga kita ada yang bawah dia besar. Rantai leher ini boleh juga dipadankan dengan rantai tangan baru masa juga ni. Nampak tak? Nampak dah, nampak dah. Allah jatuh tu kat baju. Okey, yang ini rantai tangan yang ini bola-bola. Okey, rantai tangan ni lebih kurang dalam 2000 ke 3000 macam tu. 2 ke 3000. Rantai leher ni kalau yang 30 yang kecil bawah dia ni kan. Main kaki yang rezat. 30.93. Harga hari ni adalah 8,400 sahaja. Yang ini 8,400 sahaja. Okay. Ni yang bawah dia kecil. Yang bawah dia kecil. Dia straight kecil semua ni. 8,400 sahaja. Okay, boleh screenshot dan WhatsApp. 1, 2, 3. Okay. Ya, bagaimana pula dengan harga yang ini? Encik Elika. Salah encik datang kat mana? Puan Elika. Okay. Harga untuk yang bawah besar ni. Harga untuk yang bawah besar ni. Dia punya bawah dia tu nampak tak? Bawah dia besar. Harga dia adalah... Yelah ke adalah? RM10,650. RM10,650. Yang ini RM8,200 kot. Ika kira tadi. RM8,200 dengan RM10,650. Okay, clear? Clear? Upah rantai leher Pandora biasa berapa bawah RM200 kalau tak termasuk cap? Okay, oh Pandora ikan nak tunjuk ke belum? Belum eh? Rantai kaki yang besar tak ada. Tak ada saiz Ika pun. Ika hari tu kena tempah. Rantai tu kalau 40 gram berapa? Yang mana sayang? Yang ni ke? 1 gram berapa cik? Berapa hari ni? Hari ni 1 gram boleh terus WhatsApp cincin biskut. WhatsApp sahaja Amy Munirah tu, nanti Ika akan balas hari ni, okey? Cincin biskut tawar saiz 12. Cincin biskut tawar ada 4 gram saiz 12. Ada. Ada 4 gram guys. Padat kau. Sizika rantai leher bajet 2000 yang padat, jenis pattern macam mana untuk dewasa nak pakai harian? Sebab ada anak kecil. Kalau nak ada anak kecil, dia kurang sesuai lah kalau pakai jenis choker-choker pattern-pattern tu. Ika dah tunjuk dah choker tadi. You all boleh share dulu, nanti tengok balik. Yang itu memang semua dalam 1,500 ke 2,000 macam tu. Ada satu tu yang dalam 9 gram tu mungkin dalam 2,000 lebih. Okay. Hazika Ramli boleh dia nanti tengok balik dan terus sahaja WhatsApp 010-921-2499. Rantai tangan kait 5K padat nak tengok. Rantai tangan kait padat. Alamak, diorang tak ambil ni. Diorang tak ambil ni. Diorang tak ambil. Nanti kita akan tengok lah. Weh, aku tak ada lah weh. Diorang tak ambil kau untuk Ika. So, Farah lah. Dok ni sebenarnya tadi kan. Dok sebenarnya aku tak lah tadi. Daripada tadi. Biar pia. Okey. Bukan yang tu. Bukan yang tu. Macam tu ke? Macam tu lah baca dia. Bukan yang tu ke macam ni? Bukan yang tu. Yang bajet bawa 2K tadi tu. Macam rata coklat tu. Tak lah macam ni.
Baby? Okay. Yang macam choker. Macam choker. Tutup. Yang macam choker. Yang macam choker. Nama dia memang choker lah. Bukan macam choker. Honey kau. Honey ni semua ikan tunjuk dah tadi ni. Ha, tengok balik sayang. Okay, tengok balik. Hak ni, jap. Apa lagi tadi? Cincin biskut tawar saiz 12 ada. Ada kan abang tadi? Biskut tawar ada 4 gram saiz 12. Dalam 1000 lebih. 4 gram guys. 4 gram. Salam baru join dan share. Terima kasih. Boleh tengok ke tak berapa harga sis? Gelam boba tu cantik. Ya, boba ni cantik. Dah, okay. Boba ni lah. Ikan ambil satu lah. 8.54. Okay. Harga hari ni nak anggaran dalam RM2,220. RM2,220 sahaja. Okey, rantai leher 6K. 6K nanti kita ambil. Okey, nanti kita ambil insyaAllah. Alright, kita ada apa lagi kat you all? Kita ada juga bola yang sini besar sikit ni. Bola besar di tengah. Gitu, nampak? Bola besar di tengah. Berat dalam 12.91. 12.91. Okey, yang ini anggaran dia lebih kurang dalam RM3,400. RM3,400. Okey? Alhamdulillah. RM3,400. Farah dah order belum? Nur Hasimah Hassan, 1 gram berapa? Boleh terus WhatsApp admin di bawah itu 010-921-2499. Kita ada juga rantai leher ni love. Yang ni padat. Yang ini 63 gram. Yang ini 63.76. Nak doa. Aku sorang je kan yang makan. Lepas tu siapa lagi yang ada? Satu. Tak, siapa, tak bukan. Nak ramai-ramai. Tak lah, cuba tiba-tiba dia tanya pasal aku. RM16,400. Yang ni RM16,400. Ini bola bersama love. Okay? Love. Alright. Kita ada apa lagi guys? Panora ikan dah tunjuk ke belum? Cerita dia. Nasib baik Puan Jamalia Ibrahim nak tengok yang bajet. Okay, di bawah ni. Loh, pasal apa lah. Tadi kata dah tunjuk awal nyata. Ish lah, jadi sungguh lah. Nama Ika ni memang jadi kutu. Sana sayang, nanti kalau ada anak jangan bubuh nama Ika. Dia jadi sungguh dia boleh lupa. Rantai tangan berbola yang Ika pakai tu buat apa? Okay, rantai tangan berbola. Ha ni. 25 gram. Panjang dia, dia ada extended dia. Dia ada extended ring dia. Boleh pergi sampai 20-21 macam tu cm. 25.97. Di dalam RM7,100. Zalisha Zadriana Shah. Harga hari ni bawah RM250 atau lebih. Jawaya atau tak? Hari ni bawah RM250 atau lebih. Bawah gila lah ni. Bawah. Ada ke atas RM250 tu? Gold bar biasanya. Dua bawah RM250. Okay? Jangan risau. Alright. Kita ada Pandora yang Ika tak sempat nak tunjuk. Ni Ika nak tunjuk lah ni. Jangan marah. Okey, kita ada Pandora ni yang best dia. Sebab dia ada sekali dengan ada yang charm, ada ataupun you all beli yang loose punya, tak ada charm. Oh, sayang betul. Yang ini. Ini ada kosong. Yang ini, sat. Bagi ke tengok dulu. Dia dah jatuh. Okey. Ada juga Pandora budak, guys. Rantai tangan koko anak. Berat 2. Berapa harga kak? Tak ada. Koko kami tak ada bawah 2 gram sayang. Tak ada bawah 4 gram tak ada. 4 gram ke bawah kita tak ada. Ikan kena check balik kalau ada. 200 lebih, 2 gram lebih. Dia susah sikit lah kami nak ambil. Sebab apa? Sebab jenis-jenis tu jenis kosong. Bila kosong sat je. Lipan kami ambil 4 gram pun dia tak apa nak tahan lah. Okay. So, kita ada ni. Ini nampak tak? Dia ada cakok. Cakok silinder. Silinder pula dah. Ni semua cakok silinder. 9 gram, 9 gram. Semua 9. Ada 8. Yang ini saya standard. Kalau tangan besar Ika tak boleh pakai.
Okey, nak tempah rantai leher Pandora, sis. Rantai leher Pandora tu usahlah duit tempah ada. Awak ada tempah-tempah ada. Ni rantai leher. Ni rantai tangan. Beli dua-dua. Kan setu cantik. Dah pakai sepasang. Ni rantai leher dia. 14 gram. Ha, kita ada 14 gram. 14 gram anggaran dia lebih kurang dalam 4,000. Okey, Nur Bashira boleh terus WhatsApp admin Munira ataupun tinggalkan nombor telefon di PM kami di Messenger Facebook. Okey? Ah, selain daripada yang catur silinder yang 8 ke 9 gram, kita ada juga alhamdulillah. Kita ada juga yang catur S. Ah, ini catur S ni 5 gram. Ada satu sahaja yang ni. Ah, yang ini 5 gram. Ah, janganlah tanya kenapa cangkuk sini dia banyak. Yang ini ada satu Ika. Kenapa? Oh, kau suka macam gitu tau tak? Kalau benda tinggal satu, ni nak berebut. Ini tinggal satu sebab dia tak restock. Yang ini silinder ni. Hari tu dah habis. Dah habis malam. Semalam baru ambil. Ha. Okay. 1,500. 1,500. Ada kot. Ada kot. Ah, yang ni pula jenis cakok. Cakok macam ni. Ah, ni pun tinggal satu. Yang ini pun 5 gram. Ini 5 gram. Okey, Pandora 18.5 cm. Bajet 1,500. Ika kena check ada ke tidak. Okey. Yang ini 2 gram. Ha, cakok. Cakok ni. Cakok S. Cakok S ni 2 gram sahaja. 2.81. Ada satu sahaja. Ika tak pasti saya berapa ni. Ika rasa 17. Okey. Rata tangan bola-bola berapa harga? Bola-bola Ika ke? 7,000 lebih tadi kan kira? 7,100. 7,100. Okey, Mula Nasroh ambil. Okey. Alhamdulillah. Okey, yang ini Ika akan tunjuk yang jenis ada sekali dengan cam. Okey, ni sekali dengan cam. So, kita tengok yang mula-mula sekali 13.70. 13.70. Anggaran dia harga. Yang ini dalam 3,900. Yang ini 3,900. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cam sekali terus. 3,900. 7 cam sekali. Okey. Contoh, kalau you all datang, you all rambang mata nak tengok, nak ni ke, nak ni ke, nak ni ke, nak ni ke, nak ni ke. Okey, Ika bagi tahu siap-siap, you all tak boleh nak tukar, ambil benda dalam ni, bawa pergi sini. Ambil sini, bawa pergi sini. Sini nak buang, sini nak masuk. Minta maaf, tak boleh. Okey. Contohnya, kalau you all tak suka, saya tak nak ada warna pink-pink ke apa benda ke, saya tak nak. Okey, satu ni boleh buang. Okey, satu ni boleh buang. So, 13.70 ni, dia akan ringan sikit lah. Dia akan ringan sikit. Ha. Kalau kata saya nak beli tali je, minta maaf lah sayang. Kita tak jual lah tali sahaja. Sebab apanya? Sebab jadi mahal balik. Lebih baik you all ambil yang tadi. Ha, satu lagi, kalau nak beli tali sahaja, kena cepat. Memang 1-2 hari ni settle habis dah. Ha, okay, kita tak tunggu barang sampai habis PKP. Ha, okay, jadi you all kena cepat. Pandai lah anak-anak. Okey, 2.81 tadi ada yang tanya harga. Harga RM820. Okey. Umi Bistro RM280. Banyak iklan noh, jangan marah. Banyak iklan noh. Ha, iklan mana? Loh, tak ada iklan rasanya tadi. Okey, lepas tu ada lagi Hani. Hani ada pelangi. Oh, iklan ha, betul. Oh, Sat tanya Hak ni lah tanya. Oh, minta maaf lah no. Okay, Hak ni pelangi ya. Lepas tu tengah dia tu tulis hashtag girl boy. Girl boss. Girl boss. Lepas tu ada ujung ni dia kata wife, teacher, mom. Okay, yang set ni 10 gram sahaja. 10 gram sahaja. 10.68. Yang ini berharga dalam RM3,200. Boleh screenshot dan WhatsApp sekarang. 1, 2, 3. You all, yang penting you all kena hafal dia punya berat lah. Supaya nanti bagi tahu Ika saya nak set yang 10.68. Macam tu. Satu lagi, Ika untuk peringatan you all. Kalau you all tak nak bunyi loceng ni, kan? Tak nak bunyi gede-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 
Boleh, kita boleh buang bunyi dia. Ha, itu je nak bagi tahu. Tak payahlah pergi potong kan. Sayang benda tu je boleh jadi macam hiasan dekat situ. Ha, kan comel je kan. Okey, yang ini satu set ini dia ada cam dekat dia ada ni lock jenis silinder. Ha, tapi dia berat sikit lah 18 gram. Okey, assalamualaikum salam Syuhada Mustafa, boleh terus WhatsApp admin untuk tahu harga pengeran hari ni. Okey, ini ada dia berat sikit sebab set dia ni set besar-besar gitu kan. Ha, dia ada ni, ha dia ada macam-macam lah. Cakap silinder ni sebenarnya kalau you all tengok, kalau you all tengok teliti betul-betul, dia dah mewakili satu biji cam. Okay, satu biji cam. So you all macam, oh cantiknya macam tu kan, aku dah banyak cam. Padahal sebenarnya itu dia punya cakap kan. Berapa harga hari ini? Ika tidak akan memberitahu berapa harga untuk hari ini. Jadi, Ika minta maaf dulu. So, dan you all boleh terus WhatsApp segera. Okay, WhatsApp sayang. WhatsApp sayang. Okay. Alright. Lagi kita ada apa lagi? Kita ada juga. Kita ada juga yang ni 7 gram saiz budak. Saiz budak ni Ika rasa dalam 13 cm kot. 7 gram lebih kurang 2,000. Kan comel kan, budak-budak kecil pakai sekali dengan cam-cam ni. Ada customer kau beli cantik. Cantik gila. Okey, lepas tu kita ada yang 9 gram. 9 gram yang ini, 9 gram 9.74. 9.74 gram. Okey. Lebih kurang 2,900. Ya, hani dia punya. Ha, boleh-boleh WhatsApp terus sayang. Boleh je. Ha, kalau nak pick nak WhatsApp dengan Ika tu WhatsApp Amy Munirah tu dulu hari ni. Ha, okey. Oh, boleh screenshot je sayang. 1 2 3. Ni kita ada ice cream, ada padlock dan juga ada girl boss. Ha, kat sini. Koko rantai tangan ada tak? Ada. Baru restock. Ada, baru restock. Ada ada depan Nasrah tu. Cik ambil Nasrah. Koko lah apa-apa jenis koko. Okey, kita ada lagi loket sat koko sat nah. Kita ada rantai leher dan juga loket. Loket ini 10 gram dalam dekat 3,000. Yang ni 12 gram 3,000 lebih dekat 4,000. Boleh kalau berminat loket boleh screenshot. 1, 2, 3. Kita ada juga yang bunga 19 gram dalam 5,000. Koko mana? Koko tak sampai pun. Alright, settle. Sat, koko datang ke? Satu je. Dua. Ini koko lipat. Nak apa? Koko. Koko. Bajet tu kan? Koko, nak koko je. Tak ada? Ni koko ada. 17 gram. Ni 17 gram ya. Ni 17 gram. Koko 17.85. 17.85. Anggaran dia dalam 4,800. Okey, jenis macam ni padat ke sis? Minta nombor WhatsApp boleh 010-921-2499. Ika, rantai leher choker tadi boleh pakai harian tak? Choker ni dia padat, dia jenis buat padat. Nak pakai harian boleh sebab leher kita tak buat apa-apa. Lainlah kalau apa benda you all buat tidur macam mana. Kan tak ada masalah insyaAllah. You kan rasa tak ada masalah insyaAllah. Cuma jangan anak tarik je lah, tu je. Okay. Benda okey, itu sahaja rasanya. Ada sebarang soalan 010 kat bawah tu, kita ada pin kat bawah tu Syuhada, kita ada nombor kat bawah tu, nampak tak admin Munirah tu 010-921-2499. Rantai sekali loket, jadi jenis apa, jenis choker lah. Rantai sekali loket jenis choker sayang-sayang. Okey. Salam MCO 2.0 hari yang pertama dari Ika dan dari seluruh warga kedai masaj Halijah. Ika mohon anda semua terus kuat bersama-sama kita.
untuk mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19 ini. Okey, ada sebarang soalan, ada sebarang cadangan, you all boleh terus PM kami ataupun WhatsApp sahaja di nombor yang di bawah itu di 010-9212499. Okey, yang mana yang nak join menabung ataupun yang nak menjana income bersama dengan kami, boleh terus WhatsApp 010-9212499. Salam sayang dari Ika untuk semua warga Malaysia di luar sana. Kau adalah kau kalau Brunei ke Indonesia yang tengok Singapura kan? Salam sayang dari Ika dari Kedai Wan Sahaja Khalijah. Semoga kita berjumpa lagi. Dan jangan lupa setiap hari memang kita akan sentiasa bersama dengan anda live pada jam 12 tengah hari sehingga jam 1 petang. Okay, stay safe, kita jaga kita dan hashtag Kedai Emas Sahaja Khalijah, kilauan emas mengelip mata. Assalamualaikum.